Masih ingat Sandrina IMB, sekarang tambah cantik bak Barbie. Masih ingat dengan Sandrina Zahra? Gadis ini pernah dinobatkan sebagai pemenang utama ajang Indonesia Mencari Bakat, IMB, pada 2013. Saat itu usianya baru 11 tahun, Sandrina keluar sebagai juara karena bakatnya dalam membawakan tarian daerah. 5 tahun berlalu, sekarang dia sudah tumbuh menjadi gadis remaja. Wajahnya begitu cantik seperti boneka Barbie. Penasaran? Yuk, intip kabar terbaru Sandrina. 1. Sandrina kalah di IMB. Begini penampilan Sandrina saat tampil panggung IMB. Dia dikenal memiliki gaya tarian yang energi. 2. Sudasma Sandrina kini berusia 16 tahun dan duduk di bangku SMA. Rambut panjangnya tak pernah berubah. Wajahnya juga tampak lebih cantik, padahal tidak memakai make-up. 3. Riasan natural pesonanya membuat para penggemar klepek-klepek. Bahkan dia disebut-sebut sebagai Barbie hidup modis, bikin cowok klepek-klepek. 4. Masih aktif menari. Sampai sekarang Sandrina masih aktif menari. Dia juga sering diundang untuk menampilkan kemampuannya di sejumlah acara besar. 5. Cantik dan modis. Tak hanya cantik, gadis berambut panjang ini selalu tampil modis dan kekinian. Lihat saja gayanya ini, Sandrina memakai t-shirt Supreme dengan paduan side strap pants yang lagi hit, tak lupa dengan tinted glasses warna merah dan sneakers putih. Tak heran jika Sandrina dijuluki Barbie.